Okay, assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faiz dan dalam Fast Channel. So dalam video kali ni aku nak kongsikan sikit sejarah mengenai Google Pixel yang sekarang ni ramai rakyat Malaysia tengah tergila-gilakan ataupun tengah mendewa-dewakan Google Pixel. Dan aku rasa sekarang ni ramai dah mula tahu pasal jenama Google Pixel ni, walaupun Google Pixel ni tak rasmi kat Malaysia. Sebab kalau korang tahu, Google Pixel ni kelebihan dia bukan pada dia punya bateri ataupun bukan daripada dia punya benda-benda lain lah, tapi kelebihan yang paling utama untuk Google Pixel ni adalah dari segi keupayaan satu kamera dia. Ataupun sekarang ni Google Pixel 4 dua kamera lah kan. So satu kamera dia dapat menghasilkan kualiti gambar yang memang terbaik gila, sebab dia disokong kuat oleh Google Camera ataupun Gcam lah. Dalam short term dia Gcam lah kan. So sebab Gcam ni adalah antara benda yang ramai gila pengguna-pengguna Android pakai, walaupun dia menggunakan Xiaomi ke Samsung ke ataupun jenama-jenama lain, diorang still nak download Gcam ni kat phone diorang, tak pakai dia punya stock camera dekat phone tu sendiri. Sebab Gcam ni dia punya gambar yang dihasilkan pada Gcam ni agak menarik lah. So Gcam ni dia very optimized gila dekat Google Pixel ni, yang membuatkan hasil gambar tu memang padu gila kan. Tanpa buang masa lagi, aku nak ceritakan sejarah mengenai Google Pixel. So let's talk about it. So guys, kalau korang nak tahu, sebenarnya mula-mula Google tak keluarkan Google Pixel, tapi dia menggunakan jenama Nexus. So jenama Nexus ni adalah hasil kerjasama antara Google dengan syarikat-syarikat yang lain lah. So macam HTC, Samsung, Huawei, LG, diorang ada keluarkan beberapa phone di atas jenama Nexus. So yang pertama adalah HTC dengan Nexus One. Yang kedua pula adalah Samsung Nexus S. Yang ketiga adalah Samsung juga, Galaxy Nexus. Yang keempat adalah LG Nexus 4. Dan yang kelima adalah LG Nexus 5. Yang keenam adalah Motorola Nexus 6. Yang ketujuh adalah LG Nexus 5X. Dan yang terakhir iaitu Huawei Nexus 6P. So Nexus 6P ni adalah phone Nexus daripada Google yang terakhir. So hasil kerjasama daripada Google dan Huawei untuk mengeluarkan peranti Nexus 6P ni. So selepas Huawei Nexus 6P, Google tidak lagi mengeluarkan jenama Nexus, tapi dia tukar dengan nama Google Pixel. So sebenarnya Google Pixel ni juga, dia still bekerjasama dengan syarikat-syarikat luar, which is dia bekerjasama dengan tak silap aku dengan HTC untuk Google Pixel 1 dengan Pixel SL, One SL masa tu. So dikilangkan oleh HTC dan dijual oleh Google lah dengan jenama Google Pixel. So dia tak gunakan Nexus HTC apa, Nexus Huawei macam tak gunakan lah, tapi dia gunakan Google Pixel. Dan masa tu memang memberi aku rasa satu impact yang agak menarik, sebab dia menggunakan satu kamera masa tu, walaupun masa tu zaman dua kamera ataupun tak silap aku tiga kamera ataupun maybe dua kamera kot masa tu, aku dah lupa lah tahu bila. Sebab kualiti gambar yang dihasilkan pada Google Pixel masa tu memang sangat-sangat dipuji ramai peminat-peminat gadget kat luar sana lah, sebab satu kamera tapi dapat hasilkan kualiti gambar yang terbaik gila masa tu. Dan dari segi design dia yang lebih unik ataupun lebih berlainan daripada typical Android masa tu. Dan seterusnya Google mengeluarkan Google Pixel 2 dan Pixel 2 SL. So masa ni ada dua syarikat yang meneraju ataupun yang menghilangkan Google Pixel 2 dengan Pixel 2 SL, which is Pixel 2 dikilangkan oleh HTC dan Pixel 2 SL dikilangkan oleh LG. So dia still bekerjasama dengan syarikat luar ataupun jenama luar untuk menghilangkan diorang punya peranti diorang. So masa tu pun agak menarik, aku sendiri pengguna Pixel 2 SL masa tu, dan ya, aku rasa memang berpuas hati gila dengan Pixel 2 SL. Dan aku suka stock Android dia. Stock Android dia memang very clean, very minimal, apa semua tak ada bloatware, tak ada benda-benda pelik-pelik, semua tak ada lah. So dia one of the stock Android ataupun Android OS yang aku gemar lah kalau nak compare dengan yang lain-lain tu kan. Dan lepas Pixel 2 dan Pixel 2 SL, Google tak bekerjasama dengan syarikat HTC ataupun LG, tapi Google memilih Foxconn, iaitu syarikat yang menghilangkan barangan Apple juga, macam iPhone apa semua. Foxconn menghilangkan iPhone apa semua. So Google memilih Foxconn untuk mengeluarkan Pixel 3A dan 3A SL dan 3 dan 3 SL. So empat peranti ni adalah daripada Foxconn, which is sekarang ni pun Pixel 4 dengan 4 SL pun daripada Foxconn juga. Untuk 3 dengan 3 SL menjadi fenomena juga, tapi dapat satu kecaman juga, sebab 3 SL tu dia punya notch memang tebal, not haram. Dia punya notch kan lagi tebal daripada iPhone punya notch. So dapat kecaman yang hebat jugalah daripada pengguna-pengguna peranti kat luar sana. Dan actually masa tu pun aku rasa macam
agak terkejut jugalah sebab banyak gila rumours ataupun leaks yang tepat gila dekat dia keluar sebelum pelajaran. Kalau korang nampak episode 4, leaks dia memang dah tepat gila sebelum pelajaran. Episode 3 pun sama, ya, 3SL pun sama. Dia punya design camera, dia punya design screen apa semua memang tepat macam apa yang dilancarkan. So itu Pixel 3SL dan seterusnya Pixel 4 dan Pixel 4SL, which is dapat kecaman juga. Aku ada video sebelum ni juga pasal Pixel 4 dengan 4SL, which is dia punya spesifikasi agak menduka citakan dan agak mengecewakan jugalah, dengan bateri kecil, dengan tak ada wide angle, dengan dia punya dahi agak tebal apa semua, dengan dia punya fungsi apa ni motion sense yang tak ada kat semua negara apa semua. So dia agak mengecewakan pengguna-pengguna juga masa tu, but then still ada yang menerima baik Google Pixel 4 walaupun ada sedikit kecewa dengan Google Pixel 4 sebab tak ada lain tak ada bukan sebab kamera saja. So orang pakai Google Pixel ni selalunya memang sebab kamera je lah, sebab kamera dia bagus dan tak perlu nak edit sangat pun tetap bagus untuk Google Pixel punya kamera. Tapi Google Pixel ni kalau korang nak tengok dia punya perjalanan ataupun dia punya penjualan harga tu semua, dia punya tawaran harga tu lebih kurang macam iPhone lah kan. So Google Pixel ni dia adalah iPhone tapi versi Android. Itu kalau korang nak tahu Google Pixel ni dari segi marketing dia, dari segi keunikan dia, dari segi kelainan dia, dari segi tawaran harga semua memang seakan ikan iPhone lah. So that's why ada orang gelar yang Google Pixel ni adalah iPhone versi Android. Okay, kalau korang nak tahu sebenarnya Google Pixel ni ada kelebihan dia tersendiri, which is dia dicipta oleh Google dan korang pun tahu yang Android dicipta oleh Google sendiri. So kalau nak compare Google Pixel dengan phone-phone Android yang lain, Google Pixel ni mendapat update ataupun kemaskini OS, Android OS yang lebih lama berbanding dengan Android phone-phone yang lain lah. So macam Google Pixel ni dia dapat update OS sampai 3 tahun biasanya. Tapi untuk Android yang lain, biasanya dia akan dapat OS update sampai 2 tahun sahaja. So itu antara kelebihan Google Pixel kalau nak bandingkan dengan phone-phone Android yang lain lah. Dan kelebihan dia yang lain adalah dia punya OS adalah jenis stock Android. So very clean dan very minimal kalau nak compare dengan phone-phone Android yang lain yang mempunyai dia punya identity untuk phone Android lain. So Google Pixel ni mempunyai identity dia sendiri, which is dia very macam pure Android lah kan. So dia very clean dan tak ada bloatware, tak ada apa semua. So itu adalah antara kelebihan Google Pixel. Ada yang suka dan ada yang tak suka. Bagi aku sendiri, aku tak ada masalah dengan pure Android. Tapi malangnya Google Pixel ni dia tak rasmi kat Malaysia. Aku tak tahu kenapa, maybe sebab market kat Malaysia ni kurang untuk nak jual Google Pixel. Tapi dekat Singapura ada Google Pixel yang rasmi. So kalau korang nak beli, maybe korang boleh pergi ke Singapura untuk nak beli lah, untuk senang nak claim warranty apa semua. Ada juga penjual-penjual kat Malaysia yang menjual Google Pixel, korang boleh cari kat online, banyak gila. Aku rasa sekarang ni dah memang ramai gila yang menjual Google Pixel terpakai, yang baru pun ada. Dan make sure kalau korang nak beli yang baru, make sure penjual tu dia boleh tanggung warranty lah, kalau tidak susah gila kan. So kalau korang nak beli Google Pixel pun, aku rasa second pun dah cukup berbaloi untuk nak beli sekarang ni dengan harga yang agak murah juga. Untuk Google Pixel 3SL aku rasa dalam 1,400-1,500 macam tu dah boleh dapat lah kan. Untuk Pixel 4 aku tak pasti second value dia berapa sekarang ni, tapi untuk Pixel 2 dengan Pixel 2SL bawah 1000 memang dah boleh dapat untuk second value dia. Kalau korang nak cari yang baru, maybe ada yang refurbish lah untuk Pixel 2, 2SL, 3 dan 3SL. Dan untuk gambar Google Pixel yang memang cun gila, korang boleh tengok Instagram macam Abidemung, TKDNXV, tak silap aku nama Instagram dia, Abidemung. Abidian tu memang padu gila gambar dia daripada Google Pixel. Dan satu lagi yang aku kenal adalah Ashril, ataupun dalam Instagram tak silap aku Malay Food Delicious kot Instagram dia. So memang cun gila dia ambil gambar gunakan Google Pixel. So dua insan ataupun dua individu ni memang padu gila ambil gambar gunakan Google Pixel. So korang boleh tengok hasil gambar daripada dua orang ni memang padu gila lah. Aku rasa memang racun teruk kan dia punya gambar. So guys, aku rasa itu saja aku dapat ceritakan mengenai Google Pixel. Dan aku harap korang enjoy dengan video aku, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum.